Kecamatan Samarinda Ulung dilaksanakan vaksinasi massal untuk warga masyarakat Kecamatan Samarinda Ulung yang meliputi 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulung dan juga dari berbagai RT yang ada di Kecamatan Samarinda Ulung per kelurahan-kelurahan. Hari ini adalah vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh TNI. TNI yang ini juga koordinator untuk di tingkat kecamatan ini adalah Paden Ramil. Paden Ramil bersama Babinsa-Babinsa yang ada bersama juga tenaga kesehatan yang memaksin itu adalah dari TNI ditambah dengan dari Nakes Puskesmas Pasundan dan Puskesmas Segiri. Sehingga jumlah yang akan dilaksanakan vaksinasi pada pagi hari ini sampai selesai berjumlah 500 orang. 500 orang, 100 orang yang warga masyarakat dari yang akan divaksin oleh Puskesmas Segiri dan Puskesmas Pasundan, yang 400 orang yang akan divaksin oleh tenaga kesehatan dari TNI Kodim Korem yang ada di Samarinda ini. Harapan saya adalah karena yang pertama jumlah penduduk jiwa saya 130.831 jiwa dan 324 RT yang meliputi di 8 kelurahan dengan sendirinya bahwa banyak yang belum tervaksin ini COVID-19 ini, sehingga masyarakat sangat antusias untuk vaksin
di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Tetapi saya juga minta dengan harapan besar bahwa tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Harapan saya agar tetap menjaga protokol kesehatan dan juga melaksanakan 5M. Dari lingkungan rumah tangga sendiri, di lingkungan masyarakat, di lingkungan RT, di lingkungan kelurahan, dan di lingkungan kecamatan. Sehingga COVID-19 cepat berlalu.